Adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan ya. Pak Ridwan jago matematika loh. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaannya ya. Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang, mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Hai anak-anak, berjumpa lagi dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Nah, di sekolah kalian pasti ada dong gambar ini. Apa? Papan tulis. Betul. Bentuknya apa? Betul, persegi panjang. Nah, kalian juga pasti dong pernah lihat ya bentuk makanan biskuit ini. Ya, bentuknya seperti apa? Persegi. Dan lihat gambar apa ini? Betul. Itu gambar jam dinding. Bentuknya seperti apa? Persegi juga ya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membahas tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Penasaran? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Apa segi empat itu? Ya, segi empat adalah bangun datar yang mempunyai empat sisi dan empat sudut. Segi empat dibedakan berdasarkan panjang sisi-sisinya dan besar sudutnya. Anak-anak,
perhatikanlah sifat-sifat segi empat berikut ini. Pertama, coba bangun apakah ini? Bagaimana panjang sisinya? Ya, betul, sama panjang. Bagaimana besar sudutnya? Ya, betul, semua siku-siku atau 90 derajat. Disebut apakah segi empat seperti ini? Ya, betul. Bagus, namanya persegi. Nah, anak-anak, Bapak tanya lagi. Bangun apakah ini? Bagus. Bagaimana panjang sisinya? Ya, ada dua pasang yang sama panjang ya. Nah, ada dua panjang dan dua lebar. Bagaimana besar sudutnya? Ya, betul. Semuanya siku-siku atau 90 derajat. Disebut apakah segi empat seperti ini? Ya, bagus. Namanya persegi panjang. Mudah ya anak-anak? Jelas ya tentang sifat-sifat persegi dan persegi panjang? Nah, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan membahas soal sifat-sifat persegi dan persegi panjang dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Ada berapa persegi panjang pada bangun di bawah ini? Susah ya? Tenang, ini mudah. Begini caranya. Solusi. Informasi, gambar. Lihat gambar. Langkah-langkah persegi panjang yang terbentuk dari satu bangun ada 6. Persegi panjang yang terbentuk dari 2 bangun ada 7. Persegi panjang yang terbentuk dari 3 bangun ada 2. Persegi panjang yang terbentuk dari 4 bangun ada 2. Persegi panjang yang terbentuk dari 6 bangun ada 1. Total persegi panjang sama dengan 6 tambah 7 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 18 persegi panjang. Kesimpulan, jadi banyak persegi panjang pada gambar tersebut adalah 18 persegi panjang. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Nah, berarti penjelasan tadi kalian paham dong? Berarti papan tulis tadi berbentuk persegi panjang. Biskuit tadi berbentuk apa? Persegi. Pinter. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.
Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian dari DKI Jakarta, khususnya suku Betawi. Ya, orang Betawi suka pakai ini kalau ada acara-acara besar. Jelas ya? Nah, sekarang Bapak akan menerangkan tentang sifat-sifat segitiga. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba, Bapak mau tanya, ini gambar apa? Betul, bendera. Bentuknya seperti apa? Betul, segitiga. Nah, sekarang, ini gambar apa? Tahu dong? Betul, rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalian di sekolah suka belajar menggunakan penggaris bentuk ini ya? Ya, segitiga, siku-siku. Nah, kalian sekarang akan belajar tentang sifat-sifat segitiga dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menjelaskan pemahaman konsep tentang sifat-sifat segitiga. Perhatikan penjelasan berikut ini. Segitiga adalah bangun datar yang mempunyai tiga sisi dan tiga sudut. Segitiga dibedakan berdasarkan panjang sisi-sisinya dan berdasarkan besar sudutnya. Coba perhatikan anak-anak. Nih, segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nomor satu, disebut segitiga sama sisi jika ketiga sisi panjangnya sama. Nomor dua, disebut segitiga sama kaki jika panjang dua sisinya sama. Nomor tiga, disebut segitiga sembarang jika panjang ketiga sisinya berbeda. Jelas ya anak-anak? Sekarang Bapak akan jelaskan yang berikutnya. Segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nomor satu, disebut segitiga lancip jika besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Nomor dua, disebut segitiga tumpul jika ada satu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nomor tiga, disebut segitiga siku-siku jika ada satu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, yang ketiga, segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Perhatikan anak-anak, ada yang namanya segitiga siku-siku sama kaki. Nah, itu yang unik. Anak-anak, jelas ya tentang sifat-sifat segitiga? Mudah bukan? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang akan Bapak berikan soal tentang sifat-sifat segitiga dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Ada berapa segitiga pada bangun di bawah ini? Nah, coba anak-anak. Susah ya? Tenang, Bapak akan jelaskan caranya. Solusi, informasi, gambar segitiga. Ya, lihat gambarnya. Langkah-langkahnya, segitiga yang terbentuk dari satu bangun ada dua. Segitiga yang terbentuk dari dua bangun ada tiga. Segitiga yang terbentuk dari tiga bangun ada dua. Segitiga yang terbentuk dari empat bangun ada satu. Segitiga yang terbentuk dari enam bangun ada satu. Total segitiga sama dengan 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 9 segitiga. Kesimpulan, jadi pada bangun tersebut terdapat 9 segitiga. Mudah ya anak-anak? Nah, dari penjelasan awal
pasti kalian jadi tahu kenapa bendera disebut segitiga, kenapa rambu-rambu lalu lintas itu disebut segitiga. Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari DKI Jakarta. Yang khas dari DKI Jakarta, apa coba? Betul, ada ondel-ondel, gambang kromong, kerak telur, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan sifat-sifat dari lingkaran. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Nah, Bapak tanya, uang logam ini berbentuk apa? Betul, lingkaran. Kalau yang ini, jam dinding ini berbentuk apa? Betul, lingkaran. Kalian pasti tahu dong banyak benda-benda berbentuk lingkaran. Seperti roda mobil, cincin, pizza, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar sifat-sifat lingkaran dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Coba perhatikan gambar lingkaran ini. Ya, lingkaran mempunyai satu sisi. Ya, pada lingkaran hanya terdapat satu titik pusat. Di mana letaknya? Ya, betul. Tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, jarak titik pusat ke sisi lingkaran akan selalu sama. Nah, ini yang dinamakan jari-jari. Nah, anak-anak, sedangkan garis yang membagi lingkaran menjadi dua lingkaran sama besar disebut diameter. Anak-anak, ingat yang sering dipakai di lingkaran kata jari-jari dan kata diameter. Jelas ya anak-anak? Paham tentang sifat-sifat lingkaran? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan soal sifat-sifat lingkaran berbentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Andi ingin menyusun koin pada sebuah papan berbentuk persegi panjang. Jika panjang dan lebar papan masing-masing adalah 42 cm
dan 30 cm serta jari-jari koin 2 cm, maka ada berapa koin yang dapat ditempatkan di papan tersebut? Mudah ya? Baik, mari kita jawab bersama-sama. Solusi. Informasi, papan berbentuk persegi panjang berukuran 42 cm dan 30 cm. Dan koin berjari-jari 2 cm. Langkah-langkah. Diameter koin sama dengan 2 kali jari-jari sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 cm. Berarti banyak koin sejajar panjang papan sama dengan 42 dibagi 4 sama dengan 10. Sisanya 2. Sehingga akan ada 10 koin sejajar panjang papan yang bisa diletakkan. Banyak koin sejajar lebar papan sama dengan 30 dibagi 4 sama dengan 7 sisa 2. Sehingga ada 7 koin sejajar lebar papan yang bisa diletakkan. Kesimpulan, jadi banyak koin pada papan tersebut adalah 10 dikali 7 sama dengan 70 koin. Paham anak-anak? Soal ini cukup menarik ya, unik, dan kalian harus hati-hati. Ini soal hots. Nah, setelah belajar ini, penjelasan awal Bapak pasti kalian paham ya, tentang kenapa uang logam itu disebut lingkaran. Ya, paham kan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.